Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rah Jenal 91. Kali ini saya akan membagikan resep kepada Anda cara menurunkan hipertensi dan jantung sehat selamanya ya teman-teman. Bahan-bahan yang saya gunakan cukup mudah dan simple loh teman-teman. Saya menggunakan 1 buah tomat. Kemudian saya menggunakan 1 gelas air ya. Kita lanjut cara pembuatannya. Pertama-tama kita potong terlebih dahulu tomatnya ya. Kemudian kita masukkan ke dalam blender. Kita potong kecil-kecil. Lalu kemudian kita masukkan air 1 gelas. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas ya, jus tomatnya. Ini diminum 1 kali sehari ya teman-teman, di pagi hari sebelum Anda makan. Sangat mudah dan simpel kan teman-teman cara pembuatannya. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman, semoga bermanfaat. 1 gelas ini mampu menurunkan darah tinggi dan hipertensi, dan jantung kita menjadi sehat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya, agar channel ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.